Eh, Len, no yang kemarin itu nomornya Pak Felix. Masa sih? Cie, cie. Apaan sih lo? Beneran deh, kayaknya si Felix itu naksir lo. Mungkin kenceng aja jurusnya. Gue yakin lo pasti lagi senyum-senyum sendiri kan? Buktinya sekarang diem aja lo. Kagak. Kagak salah lagi. BTW, mumpung besok weekend, temenin gue beli haggis heel ya. Gue kan cuma punya satu, biar ada ganti-ganti. Boleh, tapi traktir gue ya. Najis, dasar cewek gerentongan lo. Gue kan belum gajian, baru juga mulai kerja. Mau apa gak? Iya, tapi mobil gue lagi di bengkel nih. Lo coba deh ajak Bagas, mau gak jadi supir kita? Gue tanya dulu anaknya. Berarti double traktir ya? Bagas juga kan sekalian. Udah dulu ya. Ya udah, nanti kabarin di WA. Bye. Apes banget nasib gue hari ini. Jangan durhaka lo sama kakak sendiri. Kan jarang-jarang juga gue minta tolong sama lo. Gue kan pengen main ke rumah Tasya, sekalian PDKT. Eh, malam minggu malah gue habisin sama dua jomblo ngenes kayak kalian. Kampret, lo ngatain gue gitu. Gue kutuk gak naik kelas lagi. Mau lo? Janganlah. Gila ya, punya kakak tukang kutuk. Sial amat hidup gue. Nyesel gue ajak lo, Len. Ren, kamu di sini. Kamu tuh ya, aku teleponin gak diangkat. Aku chat gak dibales. Lo bukannya udah putus sama Jordi? Udah lama kelas. Tapi emang udah seminggu ini, dia ini gangguin gue. Woi, kalian berdua nih ngomong bisik-bisik, kok tapi kenceng gitu? Ah, masa iya suara kita kenceng? Waduh, gaswat. Si Jordi denger dong kita ngomong dari tadi. Ren, please kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku janji gak bakal nyakitin kamu lagi. Gak bisa. Udah bagus hidup gue tenang setahun ini tanpa lo. Mana cewek yang kemarin lebih lo pilih itu? Aku udah putus, Ren, sama dia. Aku yakin kamu pasti masih sayang sama aku. Ngaco lo, gue kan udah bilang gak mau balikan sama lo lagi. Ya, tapi kenapa? Karena gue udah punya pacar sekarang. Ini pacar gue. Kenalin, ini namanya Bagas. Ya kan, sayang? Iya. Mimpi apa? Gue diakuin pacar sama jomblo ngenes. Emangnya gue najis apa sampai ngomong kayak gitu? Jadi gak nafsu makan gue. Kalau lo gak habisin, lo yang bayar semuanya. Lo kira makanan sebanyak ini bayar pakai daun? Abis ini langsung pulang ya. Iya, gue juga gantuk nih gara-gara kekenyangan. Awas lo ya, nanti gue palak kerja pertama yang lo terima. Lo juga harus ngasih lihat surat perjanjian kerjanya, biar gue gak dikadalin soal gaji lo. Hai. Pak Felix? Jangan panggil Pak dong. Saya jadi berasa tua, padahal kita gak beda jauh umurnya. Tapi kan Bapak... Ini kan bukan dalam situasi profesional. Panggil Felix aja. Kamu nonton apa? Tiketnya cuma satu. Sendirian. Iya, Pak. Eh, Felix. Sama dong. Sebenarnya sih saya berdua. Tapi yang diajak tiba-tiba gak bisa datang. Jadi terpaksa sendiri deh. Boleh duduk di sini ya? Pak Felix? Kayaknya sebelah kamu kosong. Lagi pula iseng banget nonton sendirian. A few moments later. Pak, saya duluan ya. Buru-buru banget, Alena. Kebelet pipis, Pak. Oh. Duluan ya, Pak.
berbahaya buat jantungku. Eh, Pak, kok gak keluar-keluar? Maaf, maaf, Pak. Lama amat. Ngantri banget ya di dalam. Kok Bapak masih di sini? Saya kan udah bilang, kalau di luar urusan profesional, gak usah panggil Bapak. Panggil Felix aja. Lupa, Pak. Eh, sorry. Felix maksudnya. Soalnya agak aneh sih. Abis ini mau kemana? Kamu lapar gak? Lapar banget. Enggak, Pak. Saya masih kenyang. Mau langsung pulang aja. Sekali lagi kamu panggil Bapak, saya cubit di hidung kamu. Lah, berani banget sih cowok. Mau pegang-pegang gue. Harus banget. Bahaya. Maaf, maaf. Gak ada maksud. Cuma bercanda kok. Abisnya kamu kaku banget sih. Ngomong-ngomong, tadi filmnya seru banget ya. Apalagi pas Hank Pym mau bawa kembali istrinya ke dunia nyata. Agak menegangkan. Takut-takut mereka gak sampai. Aduh, yang mana ya? Gue gak merhatiin banget tadi tuh film. Hehe, iya. Kamu beneran mau langsung pulang? Gak pengen makan dulu? Saya duluan ya, Felix. Lo udah berapa hari gak makan sih? Ntar dulu deh, gue abisin makan gue dulu. Keselak bisa-bisa makan sambil ngomong. Ya udah, gue tunggu. 1 hour later. Ngapain lo tadi chat gue? Kayak orang lagi dikejar debt collector aja. Lo gak kabur dari rumah kan? Gak lah. Ya udah, sekarang cerita deh, kenapa lo tiba-tiba pengen ke rumah gue? Fix, tuh cowok suka sama lo. By the way, namanya Felix siapa sih? Gue jadi penasaran. Kali aja bisa kepoin gitu akun sosmednya. Gue gak tahu, cuma ingat Felix doang. Yah, kan gue pengen tahu mukanya kayak gimana. Sampai bikin sahib gue ini kebat-kebit. Lebay. Terus-terus, gimana sama mantan lo? Masih gangguin? Alhamdulillah udah gak lagi semenjak kejadian kemarin. Baguslah. Pak, berapaan jeruknya? Alhamdulillah, Neng mau beli. 20.000 aja, Neng. Kok jualnya di sini, Pak? Di sini kan sepi. Di dekat pintu rame loh. Tadi udah ke situ. Ya, tapi gak boleh jualan di sana. Saya kan gak punya lapak, Neng. Ya Allah, ada aja ya orang yang tega ngusir bapak ini. Kan sama-sama cari rezeki. Ini, Pak, uangnya. Waduh, duitnya gede banget. Bapak gak ada kembaliannya. Ya udah, gak apa-apa, Pak. Kembaliannya ambil aja. Ini rezeki Bapak hari ini. Enggak, Neng. Saya gak mau terima. Ini bukan hak saya. Gak apa, Pak. Kan saya udah bilang, ini rezeki Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, makasih banyak ya, Neng. Mudah-mudahan, Neng selalu diberi kemudahan sama Allah. Dan segala harapannya dikabulkan Allah. Amin. Makasih, Pak. Bapak juga sehat selalu ya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Kolanya satu, Bang. Yang dingin ya. 5.000, Mbak. Kejari, Bang. Duit saya jatuh kayaknya. Nih, Bang. Bapak? Felix, bukan Bapak. Sejak kapan saya nikah sama ibu kamu? Sorry. Ambil. Haus kan? Tapi... Udah, ambil aja. Iya, sebentar. Saya duluan ya.
Makasih ya. Mati gue, jantung gue rasanya mau copot. Kirain pacarnya tadi, Pak. Cocok banget loh padahal. Cie.